waktu untuk para media untuk mengambil gambar. Kedengarannya sih, gratifikasi itu mirip dengan gravitasi. Tapi ternyata beda. Bahkan, konon keduanya bisa dianggap saling kebalikan. Jangan sampai salah ngomong. Gra-ti-fi-ka-si. Kita pastinya masih ingat dengan pelajaran di sekolah tentang Bapak Isaac Newton dari Inggris. Suatu ketika, beliau duduk-duduk di bawah pohon dan kejatuhan buah apel. Dari kejadian itu, Pak Newton mendapat ilham tentang gaya tarik bumi, yakni gravitasi. Nah, kalau gratifikasi itu adalah kebalikan dari yang dialami Pak Newton. Melawan hukum alam, buah apelnya justru terbang ke atas, dari tanah menuju pohon. Ini tentu bukan sulap dan bukan sihir. Sekarang, mari kita umpamakan pohon sebagai pejabat atau pegawai negeri. Lalu, tanah kita umpamakan sebagai rakyat dari semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha. Nah, buah apelnya, ia bisa kita anggap sebagai bentuk pemberian atau gratifikasi. Jadi, dengan ilustrasi gambar ini, yang dianggap sebagai gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha kepada pejabat atau pegawai negeri. Tentu saja, pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan dari sang pejabat atau pegawai negeri itu. Gratifikasi ini bisa dianggap suap loh. Gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka. Gratifikasi menghancurkan moral bangsa. Bayangkan saja, waktu kita lahir, orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran. Hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Parah kan? Dan praktek bayar ini, bayar itu, sogok sana, sogok sini, terus berlanjut ketika kita masuk sekolah. Saat mencari kerja dan bekerja, kemudian menikah, terus punya anak, hingga saat kita kembali menghadap Tuhan. Iya, sewaktu mengurus surat kematian, pemakaman, dan lain-lain, keluarga kita diharuskan membayar lagi. Parah kan? Di republik ini, mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang pelicin. Mulai dari mengurus akta kelahiran, KTP, SIM, STNK, kartu sosial, domisili, IMB, dan lain sebagainya. Biasanya, praktek tersebut memakai istilah uang tinta, uang jasa, uang kopi, uang pelicin, uang rokok, uang pelancar, dan segala macam keluarga uang lainnya. Padahal, tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat. Jadi, mereka tidak perlu lagi mengharap imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Sebetulnya, begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri. Parahnya lagi, orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik gratifikasi. Mereka menutupinya dengan memberi berbagai macam sebutan yang unik-unik. Contohnya, ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment, atau uang transport, atau jasa pinggul, atau uang selimut, alias gratifikasi seks. Wah, serem! Bahkan, terkadang kedok gratifikasi melibatkan nama buah-buahan. Seperti apel Malang, apel Washington, atau kardus durian. Apapun nama sebutannya dan semanis apapun rasanya, segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari. Karena bisa ketagihan kayak narkoba. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan di penjara. Gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal. Gratifikasi mencederai rasa keadilan kita. Ini ada istilah kerennya loh, yakni high cost economy, atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi. Karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya. Ketika mengurus izin, pengusaha mengeluarkan biaya ekstra untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut.
sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, gratifikasi merusak martabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun mental pengemis dengan memperjualbelikan kewenangan. Gratifikasi dianggap suap jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara. Banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus stop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika kita seorang pengusaha, jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin. Kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri, jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi meminta. Selain itu, kita semua harus mengawasi dan melaporkan praktik-praktik gratifikasi kepada KPK. Negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktik gratifikasi. Sebab, hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis. Tidak ada pilih kasih di antara si kaya dan si miskin. Dengan membasmi gratifikasi, kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita. Dampak lebih jauhnya, masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya. Dan yang lebih jauh dari itu, harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan suap dan waktu yang lama. Pastinya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangnya kebiasaan gratifikasi di negeri ini. Karena itu, ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur. Dan pelaporan LHKPN, ada beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya itu kandidat yang tidak melaporkan sepenuhnya harta kekayaannya. Itu apa yang tindak lanjut mungkin yang bisa? Ya, barangkali secara umum lah. Ya. Ya, kunjungan ya saya dan kawan-kawan ke sini itu ada dua acara pokok. Yang pertama ya koordinasi supervisi yang KPK bekerja sama dengan BPKP itu tadi di kantor Gunur. Yang acara yang kedua itu yang terkait ya kami dengan ya Pilkada Berintegritas bekerja sama dengan KPUD dan ya Bawas ya Pengawas Pemilu Daerah. Terkait dengan korsup pencegahan dengan BPKP itu kami ini kelanjutan sebetulnya 2012 kan sudah ada juga, 2013 sudah ada juga, 2014 ini tahun keempat. Jadi yang kita amati yang lalu kita juga evaluasi sejauh mana tindak lanjut ya perbaikan-perbaikan khusus yang pengamatan di 2015 diadakan di dua daerah, Parigi bersama satu lagi Kabupaten Una-Una. Ya. Cuma semua inspektorat, semua kepala daerahnya hadir dengan maksud temuan-temuan yang dilakukan ini mungkin di daerah dia juga ada temuan yang sama supaya mereka berbagi sharing juga untuk memperbaiki ya daerahnya masing-masing. Ada tiga hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama menyangkut bidang APBD yang terkait bansos dan hibah, kan itu yang sering kan mana petahana pak ya. Ya termasuk itu. Yang kedua menyangkut itu nggak salah tujuh temuan nggak salah saya ingat saya itu. Kemudian menyangkut penerimaan daerah. Penerimaan daerah ini kan harusnya masuk secara baik cara ini. Ini juga ada temuan tanggung jawab berapa tadi itu. Lantas
menyangkut soal pengadaan barang dan jasa, ya belanja modal itu. Itu juga ada temuan saya sekitar 4-5 juga, sehingga semua di 3 bidang itu ada 18 temuan itu. Jadi hasil pengamatan kita ini, kan tadi dipaparkan oleh teman BPKP, Inspektorat kedua daerah ini diberikan tugas semacam rencana aksinya. Siapa melakukan apa, berapa lama, dia paparkan juga. Ya, ada yang sampai awal 2016, misalnya perencanaan, misalnya bansos dan hibah. Itu harus dari awal direncanakan secara baik. Dan masuk misalnya ya, temuan itu dibuat semacam belanja modal. Padahal itu bukan termasuk kelompok belanja modal. Nah, sederhana begitu saja. Lantas juga dari temuan itu, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Uangnya keluar, mau belanja apa, tidak ada laporan. Ini harusnya kan tidak terjadi. Uang negara, uang daerah harusnya serupiah pun harus jelas pertanggungjawaban. Kalau beli barang, barangnya apa? Kalau misalnya jasa, jasa apa? Kan begitu. Lantas ada juga SOP-nya nggak ada. Nggak ada panduan yang sama terhadap ya pemberian-pemberian itu. Nah, jadi ya kami bersama BPKP kan berikan rekomendasi untuk dibenahi. Jadi walaupun dua daerah ini yang lakukan pengamatan, daerah lain kan tahu ya hal yang sama juga yang terjadi. Bahkan di antara daerah ini seperti daerah Una-Una, kalau terkait pemeriksaan keuangan dari BPK itu dia sudah WTP. Ya, wajar tanpa pengecualian. Kita harus sadari juga, jangan terlalu ya kita ya lalai terhadap begitu. Sebab BPK ini melakukan pemeriksaan sistem sampel. Ya, ya sebagian yang kebetulan memang yang diperiksanya itu bagus, toh hasilnya bagus. Tapi biasa ada juga catatan kan, tapi cuma tidak substansial, sehingga ya dia itu artinya dengan perbaikan-perbaikan ini sudah diberikan apa namanya status WTP. Dalam kaitan ini juga sebetulnya di pengadaan barang jasa misalnya, itu belanja modal, kan jelas barangnya apa, harganya itu dengan HPS itu ya jangan melambung tinggi, ya tentu ya wajar, ya standarnya itu sama. Setelah barang itu diadakan, digunakan enggak? Dirawat enggak? Nah ini kan juga harus dari perencanaan awal, tentu harus ada analisa kebutuhan. Kalau enggak dibutuhkan, kok direncanakan? Ya otomatis sia-sia barangnya kan? Nah, jadi model-model begitu, makanya ini sebetulnya kita berharap perguruan tinggi atau civil society yang di sini, media, memberikan kontrol terhadap begitu. So prinsipnya, ini kan lembaga publik, pejabat publik yang melakukan. Prinsip sebetulnya harus dibuka, milik publik kok, kecuali ya hal-hal yang mungkin dikecualikan oleh undang-undang. Kan undang 14 2008 itu kan harusnya itu ya, kalau uang dari perencanaan atau semacam harusnya dibuka sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi, masyarakat bisa ikut mengawasi akuntabilitasnya. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, mana akuntabilitasnya? Tidak ada itu secara hukum ya. Jadi pesan kami sebetulnya ini dilakukan untuk mencegah terjadi korupsi. Ini bisa dilakukan oleh mereka, kita dorong jangan terjadi korupsi dulu baru ya dicegah. Ya ini ya, Pak ya. Terkait Sulawesi Tengah kan masuk peringkat ke-11 indeks kerawanan pemilu. Salah satu poin di dalamnya masuk 10 besar adalah politik uang. Itu bagaimana pandangannya Bapak? Ya inilah sebenarnya ya, kami kan dengan ya. Pak Rektor tentu ya sama-sama memberikan perhatian ya. Itu kita semua lah. Politik uang ini kan sudah sepertinya terlalu meluas. Iya. Ya, ini kan berbahaya untuk memilih pejabat-pejabat publik yang strategis lagi, pimpinan lembaga kan, kepala daerah ataupun ya itu kan. Lantas harusnya politik uang ini ditiadakan. Untuk itu tentu ini ada pihak tiga terkait di sini kan. Ada penyelenggara. Ya, KPU, KPUD-nya, pengawasnya, kan itu penyelenggara. Ada kandidat, calon. Ini belakangnya partai. Ya, tentu satu pihak ini.
partai ini kan juga kita harap ya artinya bisa membina kader orang yang akan duduk di apakah di legislatif apakah di kepala daerah ini. Yang ketiga pemilih, ini harus sama-sama kita bangun. Tentu yang membangun tentu ya harus sama pemahaman kita. Politik uang ini memang berbahaya. Uang negara, uang daerah untuk menyelenggarakan ini kan sudah cukup besar. Lantas nanti misalnya ya kalau untuk calon yang maju tadi ada istilahnya uang perahu atau segala macam itu lagi. Uang mahar. Uang mahar itu lagi. Ini ini kan kalau untuk kegiatan yang real diperlukan kan dapat ya ya itu jelas ya. Lantas nanti calon ini juga melakukan politik uang yang dikatakan tadi, bagi-bagi uang atau segala macam itu. Ini kan biaya tinggi. Kalau biaya tinggi, dia menjadi pejabat publik, ya. Pengembalian ini atau uang yang digunakan dari mana? Tentu ada sponsor. Sponsor ini mau gratis dia. Kan bisa kasih IUP, Pak. IUP gratis untuk tahu. Yang timbul masalah. Yang bikin masalah. Sebetulnya masalah timbul lain. Ya. Di permukaan terlihat seperti ya baik-baik saja. Di belakangnya sudah propos. Makanya itu dia soal IUP-IUP yang bermasalah. Itu yang kita kaji yang lalu. Tahu nggak yang kita kaji ya IUP itu? Yang dikeluarkan oleh gubernur sama bupati pada daerah seluruh Indonesia. Hampir 11.000 IUP tidak clean and clear. Dan 131 diantaranya di Sulawesi Tengah, Pak ya. Hasil korupsi di Makassar. Coba bayangkan, akibatnya penerimaan yang seharusnya masuk, tidak masuk, lingkungan rusak, reklamasi dan pasca tambangnya tidak dilakukan. Coba lihat di lokasi itu sekarang. Itu terjadi kalau suap menyuap atau di sana, itu kerugiannya berlipat-lipat itu di situ. Ini harus ada dibangun kesadaran bersama untuk mengawasi itu. Lantas berikut. Pilih di Kota Palu, Pak. Oh, makanya pilihlah yang lebih tepat, integritasnya bagus. Punya kompetensinya yang baiklah di antara yang ada itu. Jangan pilih yang politik uang. Nah, ini kan berbahaya. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan dengan masyarakat. Masyarakat kan sebagian barangkali ya wah hitung-hitung ya kan yang baju aja indah kenal atau segala macam. Nah, konsumtif. Atau juga ya. Cuma dari hasil kajian kita survei kita. Kita melihat dari ada 10 kota yang akan ikut pilkada. Antara pertama pengetahuan terhadap politik uang sudah lumayan sebetulnya, kita skala 1-5. Politik uang itu ada yang berikan uang, sembako, ada yang pakai rumah, ada yang kaos, ada 11 macam inilah. Masyarakat nampaknya dari 10 kota yang kita coba survei tadi sudah paham itu semua termasuk politik uang. Cuma nanti di tingkat sikap lebih rendah lagi. Dia tahu itu berarti uang, tapi dia ya kadang-kadang ya terima juga. Terima uangnya, tidak pilih uangnya. Iya, ya, ada yang begitu, beragam. Tapi di bawah tadi, pengetahuan memang lebih tinggi. Kemudian sikapnya lebih ya, rendah dari itu. Dasar tigaan, kalau ini empatan, dasar 1-5. Perilakunya, waktu itu juga. Ya. Cuma permasalahan lainnya juga sebetulnya, artinya mereka banyak yang tidak tahu siapa sebetulnya pilihan yang tepat. Nah, ini bagaimana menjembatani supaya mereka masyarakat pemilih ini suaranya lebih terarah kepada yang calon lebih baik. Ini kan perlu komunikasikan. Kan Pak dari 11.000 sekian itu yang tidak clean and clear, sederhana saja. Ada yang di hutan lindung. Tidak boleh itu kan? Ada yang tumpang tindih. Satu lokasi itu 2-3 izinnya. Sederhana aja. Ada yang tidak punya NPWP. Perusahaan tidak punya NPWP, coba bayangkan. Ada NPWP bodong. Ada yang ditemui itu. Ya, mau ditulis asal tulis, tapi tidak dikonfirmasi. Ada yang tidak punya alamat PT itu di daerah itu. Saya satu hal tertarik tadi terkait politik uang, Pak. Ini kan ada metode baru ini. Metode barunya adalah politik uang pasca bayar.
Iya. Jadi itu bagaimana pendapatnya Bapak terkait politik uang pasca bayar? Nah, kalau pasca bayar jadi kan ini, kalau selama ini kan salah satu berarti tidak jujur dan adil. Iya. Tidak berintegritas. Harus dicegah itu. Jadi ya informasikan ke KPUD. Pengalaman pribadi ya. Panitia. Ada lu berarti. Panitia pengawas pemilu di daerah. Itu tidak jujur, tidak adil itu. Pak, kalau soal bansos Pak, bansos sama Hiba yang mulai intensitasnya sudah mulai agak lebih besar lagi menjelang pilkada ini, apakah sudah menjadi ya, secara umum sudah kita lihat itu, asal di mana ada ya pemilu kada, bansos sama hibahnya meningkat. Tapi ada salah satu alasan kandidat Pak bahwa itu telah dianggarkan tahun sebelumnya. Iya, sudah masuk. Iya, sudah penganggaran tahun sebelumnya. Jadi ya, itu bagaimana metodenya itu? Kan sudah tahu dia anggaran itu. Itu kan ada jangka panjang, jangka menengah. Ada jangka tahunan itu. Kan roadmap, rencana dan rencana kerja. Sebetulnya kapan mau pemilu kada sudah terjadwalkan, ya kenapa harus ditinggikan? Ya wajar saja. Kalau itu memang rutin, ini kan juga dari temuan itu. Bansos apa namanya itu enggak boleh terus-terus tiap tahun. Kalau bansos sebenarnya kan meningkat 2 kali lipat, Pak. Alasannya kan itu sudah diagendakan sebelumnya. Jadi dibagi tahun ini. Ya. Kalau itu sudah terjadi, kawal di mana? Kemana tujuannya digunakan? Bermanfaat untuk masyarakat? Ya. Di sana pertanggungjawabannya ada, itu kan sederhana, ada enggak pertanggungjawaban? Lihat, benar enggak? Fiktif enggak? Kalau sudah fiktif berarti kan sudah masalah korupsi itu. Jadi makanya teman-teman media juga harus namanya jeli juga melihat itu. Pak, saya lebih tertarik Pak yang temu untuk tahun 2015 ini Pak, ada berapa aduan yang masuk ke KPK terkait dengan karena aduan besar? Ya. Seingat saya 2013 kalau terkait pemilu ya Pak? Oh enggak, keseluruhan. Kalau kita masuk ke satu pintu masuknya di Dumas, Dumas KPK yang terkait masalah korupsi atau rada-rada korupsi atau juga ya masalah-masalah inilah aset semacam. Seingat saya 2014 itu sudah 8.000 lebih. 2014, 13 ya, 2014 sudah 8.000 lebih. 15 sendiri kan? 15 ini kan belum ini belum apa namanya keseluruhan belum ini lah. Untuk Sulteng sendiri Pak ada berapa Pak yang? Seingat saya ada datanya ya cukup anu juga. Ada yang Palu, ada yang Pak. Karena Sulteng sendiri Pak ini masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang katakanlah kepala daerah sendiri atau mantan kepala daerah atau mantan juga yang sudah menjadi legislatif. Juga bukan kewenangan ya. Itu kan tidak memenuhi syarat itu. Ya, mungkin di bawah 1M atau yang 22. Enggak, kan, ya dia kan kadang ada terkait hal-hal yang sebetulnya ya enggak kecil-kecil ya. Kalau Sulawesi Tengah 2013-2015 ada 182. 182 ini 121 antaranya memang enggak bisa kita tindak lanjuti. Yang kita terlanjuti ada yang melalui pencegahan seperti masalah katakanlah dulu masalah APBD bansos enggak ada ya kita ingatkan lagi ya mungkin jumlah anunya itu korupsi kecil-kecilan lah kan tapi ya terus-terusan itu kan harus banyak ada nah, berapa ada yang lainnya ini kan juga sebetulnya kita punya terindikasi malah itu Menpan kan ada tanda tangan zona integritas ya kan teken itu. Ini kan harusnya ditindaklanjuti. Antara lain komponen utamanya di sana ada unit pengendali gratifikasi. Itu dilakukan gratifikasi. Gratifikasi ini prinsipnya ditolak. Kalau mungkin satu dan lain ya barangkali ragu-ragu atau bagaimana enggak enak juga kepada yang beli, ya itu ya dilakukan. Kalau ada unit pengendali bisa melalui daerahnya. Ini juga saya melihat sepertinya ya enggak tahu ya, ini gratifikasi kalau wilayah Sulawesi Tengah belum ada yang lapor gratifikasi di KPK. Apa memang ada gratifikasi atau bagaimana? Nah, kalau gratifikasi